Selamat datang kembali bersama saya si Oranye. Tetap senyum-senyum, kasih tebak juga, dan hari ini kita akan memecahkan salah satu misteri ya, yang videonya sudah dibahas, 8 hal misterius di Warnet Live. Kalian bisa nonton videonya di episode 32. Oke, kita akan pecahkan misteri si botak pengemis ini yang ada di depan rumah kita ya guys. Entah apa ini misterinya ya. Kita coba-coba dulu. Let's go guys. Karena si pengemis ini sebelumnya tidak bisa diinteract apapun ya, dan sekarang katanya bisa diinteract guys. Kita coba kasih makan tomat ya. Kita geser. Kita kasih tomat tuh. Sekarang ada interaksi berikan. Kemarin gak ada guys. Beneran. Oke, kita kasih guys. Wah, tidak terjadi apa-apa ya guys. Atau kurang banyak ya guys. Atau salah, mungkin bukan tomat. Kita pakai ayam di WFC ya guys. Kita beli ayamnya dulu ya. Kita beli yang paling mahal ya. Ayam yang 200 LP. Ember ayam. Kita fullin tas penuh. Oke, oh iya guys, lupa ini juga ya. Misteri yang di WFC ya. Si mbah-mbah, bukan mbah, bapak-bapak gendut ini yang lagi makan, kalian bisa nonton videoku yang di episode 20. Oke, langsung saja kita kasih ya guys. Ya, ini ya gak bisa guys. Aduh, cuman tomat doang guys. Ya, udah beli banyak. Aduh, rugi dong, aduh. Kayaknya dia cuma mau tomat doang. Kirain ini bisa kayak si itu ya, si Caseo yang di warnet, di WFC ya. Kalau begitu kita coba makanan-makanan yang lain ya. Mungkin ini hasil panen. Oh, tidak bisa ya. Tidak bisa, ini pot bunga gak bisa, tetap kamu bisa. Ikan kagak bisa, cuman tomat ya guys. Oke. Pokoknya semua hasil panen doang ya guys, yang ditanam di halaman rumah kita. Ayo kita kasih, sampai berapa nih? Masih banyak nih. Kita kasih tomat. Kasih tomat lagi. Kasih semangka, wortel. Semuanya dimakan ya. Ini gak tahu dimakan, gak tahu dikumpulin ya. Oke guys, kita panen lagi guys. Iya, masih sedikit. Kayaknya kita buka semuanya ya deh. Jadi full taman kita penuh dengan tanam-tanam begini ya. Hasil tanam. Oke. Mendingan kita tanam lagi guys. Kita sudah beli tanamannya, bibitnya maksudnya. Kita tanam-tanam ya, biar muncul dan biar cepat questnya selesai. Karena si pengemis itu maunya yang ada di sini doang ya. Bibit makanan aja maunya ya. Tadi cuman ada bibitnya, ini cuman ada wortel, semangka, tomat, kentang, cuman begitu aja. Ini kayaknya bakalan lama guys. Kalau disiram begini kayaknya lama guys. Apakah kita harus beli pupuk guys? Ya udahlah ya, kita beli pupuk ya. Sudah malam nih guys. Kalian bisa lihat, wede, sudah mengumpulkan pupuk dan bibit makanan buat stok ya. Entah ini berapa, pokoknya beli aja sampai malam, dari pagi sampai malam ya. Terkumpul segini ya. Untuk satu tanaman ya, satu bibit itu pupuknya ada yang bisa 4 kali, ada yang bisa 2 kali, ada juga. Nah, ini kayak ini 1 kali doang nggak bisa guys. Ini berapa? 2 kali, 3 kali, tuh ini 4 kali guys, baru bisa panen tanpa harus disiram-siram ya. Ini gampang sekali, cuman boros pupuk ini guys. Harus banyak ini pupuknya, makanya beli. Saatnya kita panen, kita dapat apa guys? Apa itu? Kentang? Cepet banget keluarnya guys. Apa? Itu gak kelihatan. Ah, itu baru kelihatan. Semangka, ini apa ini? Apaan tuh, wortel? Kentang. Nah, itu kelihatan semangka. Nah, itu kentang. Ini apa? Apa nih? Wortel kali ya?
cepet banget keluarnya guys. Apa ini? Ah, kayaknya semangka deh. Cepet banget keluarnya. Sudah grinding. Banyak sekali guys. Kalian bisa lihat di sini masih minta-minta ya. Kita kasih hasil grindingan kita, hasil panen kita guys. Tada! Entah berapa ini, si orangnya gak hitung guys. Yang penting banyak lah pokoknya ya. Biar gak bulak-balik, pokoknya kita ambil semuanya ya. Kita penuhi dulu si kantongnya. Kantong kita maksudnya ya. Oke. Sudah penuh. Tinggal kasih. Oke, kita langsung berikan saja ini 6 pertama ya. Oke, yang awal tadi sebelum panen ada 8 ya, ditambah ini 6. 6 pertama, 6 baris pertama ya. Kita hitungnya begitu aja biar cepet guys. Jadi 6 pertama. Sekarang 6 kedua guys. Langsung kita kasih saja ya. Ini 6 kedua. Oke, masih ada semangka, kentang, tomat. 6 ketiga guys. Langsung saja beri. 6 kali 3 aja guys, gampang hitungnya. Nah, ini 6 yang keempat. Oke. Kita skip aja biar cepat guys. Ini 6 keempat, ini 6 kelima ya guys. Sip. Kita kasih terus. Ini 6 baris yang keenam ya. Oke, kita kasih tomat, kasih semangka. 6 yang ketujuh guys. Bener gak guys? Coba hitung lagi guys. Oke, lanjut. 6 yang kedelapan. Oke, semangka, semuanya semangka. Sip, lanjut 6 yang kesembilan. Ini belum selesai-selesai guys. Udah yang kesembilan kali barisnya ya. Lanjut 6 yang ke-10 ya. Masih juga belum. Kasih wortel. Sampai kapan ini? Banyak banget guys. 6 yang ke-11. Masih juga belum guys. Wah, kalian juga harus grinding guys. 6 yang ke-11. Maksudnya yang ke-12. Aduh, salah ngitung gue. Ini 6 yang ke-13 ya, jangan salah ngitung guys. Nanti si orangnya kasih tulisan aja ya. Sekarang 6 yang ke-14. Jangan salah ngitung. Ayo kasih semangka. Ini yang ke-15 guys. 6 baris yang ke-15. Ini yang dia berdiri guys. Akhirnya. Oh my god. Ayo lo mau ngapain lo? Langsung saja kita interact guys, seperti apa ini misterinya? Ada istri apa nih? Wah, terima kasih ya Kak. Omong-omong nama Kakak siapa? Si Oranye. Oh, kasih Oranye sekali lagi. Terima kasih ya Kak. Sama-sama. Jadi mau apa nih, ha? Apakah jadi karyawan? Kalau boleh tahu kenapa Kakak mau berbagi? Saya lihat kameranya, saya sudah kaya, saya hanya ingin bantu. Waduh. Saya lihat kameranya, apaan tuh? Si Oranye mau yang ketiga aja, yang paling bawah. Ini ngebug atau gimana guys? Tulisannya typo atau gimana guys? Lihat kamera apa maksudnya? Kagak ngerti guys. Kita pilih yang paling bawah aja guys. Oh gitu gak? Kak, nah kasih orangnya silakan melihat ke belakang. Loh, siapa ini? Kemarin gak ada guys. Selamat ya Kak, karena Kakak sudah mengikuti sosial eksperimen dari kami, Kakak akan mendapatkan hadiah dari kami. Kita di prank guys. Dia ngilang. Kita gak dapat apa-apa. Mana katanya kita dapat apa? Kagak dapat apa-apa loh guys. Mana? Wah, orangnya pada ngilang guys. Si pengemisnya juga hilang guys. Loh. Oh, God play button guys.
Oh my god, papan kamu tabung emas. Widih, kita dapat god play button. Oh my god, terima kasih kalian yang sudah komen, yang sudah follow, yang sudah subscribe, yang sudah like video aku. Si orangnya akhirnya dapat god play button warna emas. Kita tempel di warnet kita, guys. Aduh, ngelangin ini. Bentar, kita geser dulu si ininya, si jangkar-jangkarnya. Aduh, ganggu estetik aja kau. Ini jangkar. Kita tempel di belakang kursi kita. Jangan di sini aja biar kelihatan, woi. Warna emas, guys. Gak ada tulisannya, guys. Gak ada tulisan si orangnya, guys. Ini polos aja, guys. Apakah ini KW? Gak apa-apa dihujat, gak apa-apa dibenci, asalkan kita dapat god play button. Terima kasih pengemis botak tadi ya, walaupun cuma di prank. Oh my god, terima kasih. I love you. Untuk kalian juga, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Until next time, I'll see you later. Bye bye, Captain. Bye.